bisa setuju, bisa enggak? Setuju ya. Setuju sih. Karena emang sebenarnya guru itu juga merupakan fondasi awal seorang siswa ya, seorang anak. Soalnya kan guru tuh kan kayak lama kita di kelas gitu, di sekolah. Jadi kayak lumayan buat gantiin orang tua yang jagain kita di sekolah, ya guru lah. Pendidikan itu ya harus diberikan. Kadang bisa jadi orang tua, kedua karena mereka yang menasehati kita, tapi bisa juga sebagai teman. Paling kayak buat teman sharing aja, tapi soalnya ya mostly kan guru-guru tuh rada-rada strict, terus kayak kurang friendly ya. Jadinya kayaknya nggak pernah deh gue ngerasain deket banget sama guru. Dulu sempet ada satu guru olahraga, dan karena emang saya tuh seneng banget sama olahraga, saya tuh deket banget sama dia tuh benar-benar semua tentang olahraga tuh benar-benar saya tahu dari dia gitu. Jadi saya benar-benar dan ngerasa tuh kayak orang tua saya sendiri gitu loh, kayak sama kayak bapak saya sendiri gitu.